Okey, surah Al-Fatihah ni wajib baca dalam solat. Okey, basmalah ni pula wajib dibaca di dalam surah Al-Fatihah kerana merupakan ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah ni. Kalau basmalah dalam surah yang lain adalah sunat dibaca. Tapi dalam surah Al-Fatihah sangat wajib dibaca ya. Okey. Kita mulakan. Baris bawah ya. Bismillah. Okey. Lam ni dua harakat ni tapi baca nipis. Bismillahi. Hi ni kasrah. Sebab dia baris bawah kasrah. Bismillahirrah. Ra ni tebal. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma. Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ra ni tebal. Him ni kita boleh baca 2, 4 dan 6 harakat. Sebabnya adalah huruf mad arif disukun. Okey. Sekali eh. Bismillahirrahmanirrahim.